الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنتم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. Kita masih bicara tentang firman Allah, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanatin wama huwa bimuzahihi minal azabi ayu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Kita akan bahas tentang perkataan orang Yahudi, ya, yang dimana ya, dikatakan olehmu, jika ada bagi kamu itu negeri akhirat di sisi Allah, khusus untuk kamu saja, orang lain enggak ada. Jadi mereka mengatakan bahwasannya negeri akhirat punya dia, yang masuk surga cuma dia. Lalu ditantang oleh Allah, kalau begitu berkeinginanlah engkau untuk mati. Karena kalau orang mengaku bahwasannya akhirat punya dia, dia bakal masuk surga, coba ente mati loh. Berani mati enggak? Karena ya, itu ditantang. Ya, karena apa? Karena mati ya akan kita dapati akhirat. Jadi kalau pengen dapati akhirat ya mati lah. Ente enggak berani mati. Berarti ente bohong. Fahadzal kalamu minhu awalu hasanun, maka ini kalam, omongan awalnya bagus. Wa amma akhiruhu fafihi nazarun, dan adapun akhirnya, ujung daripada perkataannya itu adalah ya ada penelitian kembali. Wa dhalika annahu la tazharul hujjatu alaihim ala hadza ta'wili, dan demikian itu bahwasannya tidaklah tampak hujah atas mereka atas takwil ini, enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Iz yuqalu la yalzamu min qawnihim ya'takiluna annahum sadiquna fi da'wahum ay yatamannaw al-maut fa innahu la mulazamata baina wujudi as-sala'i wa tamannil mauti. Iz yuqalu, karena dikatakan la yalzamu, tidaklah tetap min qawnihim, ya, daripada keadaan mereka yang taqiduna, mereka meyakini annahum, bahwasannya mereka itu shodiquna fi da'wahum, mereka meyakini bahwasannya mereka itu benar dalam dakwaannya, dalam sangkaannya. Ayatamanaul mauta, bahwa mereka itu menginginkan mati. Fa innahu la mulazamata baina wujudi shala'i wa tamanil mauti, karena sesungguhnya tidak ada berlaziman, artinya tidak ada saling berkaitan antara adanya kebaikan dan menginginkan kematian. Ya, itu kontradiksi, enggak sama. Ya, siapa yang pengen mati? Enggak ada orang yang pengen mati. Ya. Kalau perlu ya hidup sepanjang masa. Wa kam min sholihin, berapa banyak orang yang soleh, la yatamannal mauta, enggak kepengen mati. Ada enggak di sini yang pengen mati kira-kira? Saya aja ogah. Ada pengen mati? Enggak ada. Kalau perlu nanti, kalau perlu hidup sepanjang masa. Bal yawatu, bahkan ingin, cinta maksudnya kepengen, ay yu'maru liyazdada khairan wa tartafi'a darajatu fil jannati, bahkan ingin dia dipanjangkan umurnya supaya bertambah ya, supaya dia dapat menambahkan kebaikannya dan tinggi derajatnya di surga. Pengen kita begitu, umurnya panjang, kebaikannya banyak,
Dan ini ada dalilnya, didukung oleh dalil. Kama fil hadisi, kama ja'a fil hadisi, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kita minta begitu ya, umurnya panjang, baik amalnya, duitnya banyak, apalagi bininya cakep gitu ya. Semuanya pengen enak, kebunnya lebar ya, duitnya banyak, semuanya maunya begitu. Punya duit banyak, rajin sedekah, punya ilmu banyak, ngamalin ilmu. Jarang yang begitu. Iya. Pengen kita begitu, tapi Allah Maha Adil. Allah. Iya, Allah Maha Baik semua buat kita. Maha Baik. Kalau kita ingin merenungkan perbuatan Allah, banyak kita berpikir Maha Baiknya Allah. Ada orang cantik banget, Masya Allah, tapi malas, kurang pinter. Ada yang begitu. Biasanya begitu. Ada sedikit sombong dikit gitu. Ada orang enggak cakep, tapi pinter banget, Masya Allah. Cerdas, adil Allah dalam berbuat. Allah punya sesuatu di situ. Ya, tapi yang bagus emang cantik, ya ganteng, pinter, warok, Masya Allah. Kaya, waduh. Ini kalau begitu semua yang lain enggak kebagian. Iya, jadi semua apa yang Allah kasih buat kita itu yang terbaik, itu aja. Ya Allah ya Rasulullah. Wa ja'a fi sahihi an-na'yu an tamanil mauti, dan datang lagi dalam hadis yang sahih larangan daripada berkeinginan mati. Iya, jadi ada hadis yang mendukung umurnya panjang, ada hadis yang melarang supaya jangan pengen mati. Iya. Wa fi ba'di alfazi, dan pada sebagian lafaznya, la yatamannaina ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi imma muhsinan fala'allahu ayyazdada wa imma musian fala'allahu ayyastatiba. Iya. Tidak berkeinginan salah seorang di antara kamu, tidak berkeinginan salah seorang di antara kamu oleh kematian karena ada satu madarat yang turun kepadanya. Enggak kepengen. Ya. Enggak kepengen. Ya. Tidak boleh. Tidak ingin. Salah seorang kamu datang kepada salah seorang kamu oleh kematian karena ada satu madarat. Ada satu kesusahan. Enggak boleh. Tidak boleh berkeinginan salah seorang di antara kamu ya datang kepada ya berkeinginan kematian karena ada kemadaratan yang datang. Mati aja begini, enggak boleh begitu. Ya. Enggak boleh kita seperti itu. Putus asa. Ya, jangan kita putus asa. Ya. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Ada orang putus asa, bunuh diri. Datangnya satu kesusahan. Orang kalau bunuh diri itu jorok. Jijik. Coba kita kalau ada orang bunuh diri ngelawat, haunya jijik enggak tuh? Jijik. Kenapa? Karena itu Allah benci banget. Kalau ada masalah sabar aja sabar. Emang hawanya gue mati aja dong gitu. Hawanya begitu. Hawanya begitu. Ada masalah sama bini, ada masalah sama suami, ada masalah di kantor, ada masalah sama teman. Anak muda masalah sama ceweknya. Ditinggal kabur, bunuh diri. Emang perempuan itu doang? Banyak. Macam-macam lah. Akhirnya bunuh diri. Innalillah.
hidup bukan hanya di dunia, masih ada lagi nanti di akhir. Ya, jangan sampai begitu, jangan sampai. Allah. Ini ujian hidup seperti itu. Ya sabarin aja, sabarin. Ada kalanya berbuat baik, maka mudah-mudahan akan bertambah. Dan ada kalanya berbuat jahat, maka mudah-mudahan dia dapat minta ridhonya. Walahum ma'adzalika ayyakulu ala dzalika fa antum ta'takiruna ayyul muslimuna annakum ashabul jannati wa antum la tatamannaw fi al-si'ati al-maut. Walahum, dan bagi mereka ma'adzalika, serta demikian ayyakulu, bahwa mereka berkata ala zalika ala haza atas ini fa antum, maka ini kamu tak takiduna meyakini ayyuhal muslimun, wahai orang muslim, annakum, bahwasanya kamu adalah ashabul jannati, kamu adalah penghuni surga, wa antum la tatamannau fi hali si'ati al mauta, dan kamu tidak boleh berkeinginan pada waktu si'at itu akan mati. Enggak boleh. Enggak boleh kita berkeinginan mati aja dah aku. Apalagi sampai bunuh diri. Jangan. Orang kalau bunuh diri nanti matinya sesuai apa yang dia bunuh dirinya. Digantung dirinya nanti di akhirat, digantung dirinya. Ditusuk perutnya nanti di akhirat, ditusuk lagi perutnya. Ujian ya cuma sebentar doang. Jangan bunuh diri. فَكَيْفَ تَلْزَمُونَ بِمَا نُلْزِمُكُمْ, maka bagaimana kamu menetapkan kami dengan apa yang kami tetapkan kamu. وَهَذَا كُلْهُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ, ini semuanya hanya saja timbul dari menafsirkan ayat ala hadzal makna, atas makna ini. فَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ, maka adapun atas tafsir ابْنِ عَبَّاسٍ, وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ, maka tidak tetap sesuatu itu dari demikian. Balqila, bahkan dikatakan dalam kepada mereka kalamun nasofa, kalam yang kalamun nasof in kuntum ta'takiruna annakum awliya Allah min duninas wa annakum abna Allah wa ahibba'uhu wa annakum ahlul jannati wa man adakum ahlun nari fabahilu ala dhalika wada'u ala al-kazibina minkum aw min ghairikum wa'alamu anna al-mubahalata tasta'silu kaziba la muhalata. Bahkan dikatakan kepada mereka kalam yang setengah nispun nasofa, in kuntum ta'takiduna, jika kamu meyakini annakum, bahwasanya kamu aulia Allah, wali-wali Allah, min duni nas, daripada selain manusia, wa annakum, dan bahwasanya kamu itu adalah abna Allah, anak-anak Allah, wa aibahu, dan para kekasihnya, wa annakum, dan bahwasanya kamu itu adalah ahlul jannati, ahli surga, penduduk surga, wa man adakum, dan orang yang selain kamu adalah ahlun nar, ini kalam orang yang setengah dan orang yang selain kamu adalah ahli neraka, fabahilu, maka bermubahalalah kamu. Ini kan orang yang setengah begini nih bermubahalalah kamu ala dzalika, semikian itu. Kalau emang benar sangkaan kamu, ayo silakan. Jadi mubahalanya sumpah mati. Kalau sumpahnya dia benar, hidup. Kalau dia enggak benar, mati. Wadu'u, berdakwalah kamu alal kazibina, atas orang-orang yang dusta, minkum, daripada kamu yang mendustakan kamu, au min ghairikum, atau dari selain kamu, wa'alam, dan ketahui olehmu anal mubahalata, bahwasannya mubahala tasta'silul kaziba, menghilangkan orang-orang yang dusta, la muhalata, tidak pas, tidak boleh tidak, artinya akan menghancurkan. Tasta'silu ini menghancurkan, menghilangkan, menghancurkan sehabis-habisnya. Kalau dia bohong, mati. Orang yang suka mubahalah.
Ya. Kayak Habib Rizik kemarin kan beliau mubahala itu ya. Siapa yang berani menentang saya silakan. Dia berani tentang, tapi enggak ada yang berani tuh. Saya enggak ada yang berani, takut. Annal mubahalata tastasiru kazibala muhalata. Bahwasanya mubahala dapat menghabiskan, menghancurkan maksudnya orang yang dusta secara totalitas. La muhalata. Tidak boleh tidak. Jadi jangan kita ya sampai berani-berani bohong kita yakinin, jangan sampai begitu. Falamma tayaqqanu dzalika wa arafu sidqahu nakalu 'alal mubalati lamma ya'lamu lima ya'lamuna min kadzibihim wa iftira'ihim wa kitmanihim al-aqqa min sifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na'tihi. Falamma maka tatkala tayaqqanu mereka yakin zalika demikian itu wa arafu dan mereka mengetahui sidqahu akan benernya Nabi tak nakalu mereka nakal bahasa kita nakal dihukum ya ini mendapat hukuman mereka alal mubahalat di atas mubahalanya lima ya'lamuna karena mereka mengetahui min kadzibihim daripada dustanya mereka mereka tahu itu dusta mereka waftira'ihim dan berbuat-buatnya mereka wakitmanin dan menyembunyikan mereka al-haqqa akan kebenaran min sifati Rasulillah daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'tihi dan ya sama sifatnya Rasulullah wa um ya'rifuna kama ya'rifuna abna'hum dan mereka tahu nabi sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka wa yata'aqquna dan mereka yakin itu mereka meyakini menetapkan maksudnya mereka meyakini jadi mereka itu kenal nabi itu seperti kenal anaknya kenal betul. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum jadi nabi disebut apa? Al-Amin. Al-Amin. Sampai suatu waktu ada satu kisah, siapa pertama yang meletakkan Hajar Aswad? Kira-kira siapa nih? Orang-orang Quraisy mereka ya berdiskusi mereka untuk ya siapa kira-kira untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Oh, itu hampir saja kalau enggak ada orang yang bijak di situ untuk menentukan siapa kira-kira yang akan meletakkan Hajar Aswad di situ. Akhirnya ada yang usul bahwasanya yang ya yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama masuk ke pintu Mekah Ka'bah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ya mengiyakan itu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau digelari dengan Al-Amin sebelum jadi nabi. Mereka percaya ketika siapa orangnya itu mereka manggilnya Muhammad aja. Muhammad. Oh, Muhammad Al-Amin, terpercaya dia. Ya dah kalau begitu enggak apa-apa dah. Yang ini enggak mau, yang ini enggak mau, yang ini enggak mau, yang lain. Ketika disodorin Nabi Muhammad, iya dah. Orang percaya. Jadi masih muda udah terkenal amanahnya Nabi. Tapi ketika beliau jadi nabi, diangkat jadi rasul, kenapa mereka enggak mau itu? Padahal dari kecil tuh nabi padahal udah digelari dengan Al-Amin orang masih enggak mau nerima. Bagaimana kalau umpama enggak Al-Amin? Gimana kira-kira? Ini pelajaran buat kita. Kita kalau pengen jadi orang benar dari masih kecil. Jangan ntar ada tua-tua dikit baru jadi orang benar. Jangan begitu, nabi dari masih kecil. Nabi dari masih kecil. Jadi kamu kalau pengen sukses ke depan dari masih sejak dini, biar benar rajin belajarnya, ya, rajin ibadahnya, bagus akhlaknya dari sejak sekarang. Jangan tarantaran tak udah gedean dikit, nah, baru beneran dikit. Sekarang gue masih pengen main-main, jangan.
Kenapa? Itu nanti orang tahu kartu kita. Siapa? Dia. Ya, gue tahu masih kecilnya. Gue tahu masih kecilnya. Kita udah benar aja masih kayak begitu tuh. Nabi kita udah benar banget itu. Sudah digelari dengan Al-Amin. Masih enggak dipercaya. Iya. Itu sesungguhnya itu adalah buat pelajaran kita. Warna dakwah Nabi itu buat pelajaran kita sebenarnya. Tasliyah buat kita. Tasliyah. Kayak kita kan berdakwah susah gitu ya. Susah banget ya Allah. Susah banget kita. Buat diri kita susah. Mudah-mudahan diri kita susah ngajak orang. Yang buat kita susah ngajak orang. Kalau ustaz kan begitu ya. Iya. Buat diri kita susah ngajak orang. Jadi dari masih kecil kita untuk ya, dari masih kecil kita berbuat baik kita. Akhlaknya baik dari masih kecil. Jangan entar-entaran, jangan. Ya. Jangan entar-entaran. Dari sekarang. Kalau pengen jadi kiai, jadi ustaz, ya, enggak apa-apa. Yang penting yang kagak boleh itu ngaku-ngaku, jangan ya. Kenalin. Jangan kayak begitu, ya. Ya. Dari sekarang kalau seorang ya ustaz, kiai pakaiannya begini, pakai begini. Sikapnya begini, pakai begini. Ya. Kalau pakai celananya begini, pakai bajunya begini, sikapnya begini, berkatanya begini, oh harus begini, begini gitu. Jadi sesuaikan. Ya. Ya. Dulu ada orang kayak begitu, ya, pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, celana lepisnya dikasih-kasihin teman-temannya. Ya, padahal enggak apa-apa sih, cuma pengen biar lebih cakepan lagi gitu, biar lebih pantas. Celana lepisnya dikasih-kasihin orang. Dia pakai celana biasa. Ya. Bajunya mesti begini, sesuaikan begini. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita. Fa'alima ya kullu ahadin batilahum. Maka kalau begitu setiap orang itu tahu kebatilan mereka. Kita tahu nih. Kebatilan kita gue tahu ya, diri gue begini. Kita tahu. Wah, ya. Wah, ya. Wa khizyahum, dan hinanya mereka. Tahu hinanya. Wa dalalahum, dan sesatnya. Wa inadahum, dan ingkarnya. Ingkarnya mereka. Kita tahu ingkarnya kita, hinanya kita. Alaihima alaihim la'ainullahi. Ya. Atas mereka mendapati laknat-laknat Allah Ta'ala. Al-mutatabi'atu ila yaumil kiamati, laknat yang dapat membawa kepada hari kiamat. Na'usubillah. Yang mengikut sampai hari kiamat. Na'usubillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Usumiyat hadhil mubahalatu tamanniyan li anna kulla muhikkin yawadu law ahraka Allah.